really a cloud evident. The world and his wife have gone to great lengths to be here for a match of great consequence and massive interest in these parts. Barely a breath of wind, so the football has no excuses for not being at its very best. The teams I know are pumped for this. They are fantastic scenes in the stands. There is a great sense of drama here, a great sense of excitement and expectation. Certainly this is a very, very impressive. Such a variety over the years, but his build-up play shouldn't be ignored either. He's up. Shapes to shoot! What a start, and what a contribution from the main man. I had a feeling he might do something given his reputation, but to do it like that, absolutely brilliant. I wasn't expecting that. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Well, you know, sometimes it pays off not to think too much about things, just put your foot through it, and that was a good example. Great contact, and the keeper had very little chance. He's got a chance from here, but not the kindest angle. Oh, smart save. Shooting chance! Oh, brilliant! That is brilliant! Oh, it really is a finish of the highest order. A two-goal lead, and they're firmly in control. Ter Stegen reacted well to the initial effort, but couldn't get it right out of the danger area. That's just top-notch, showing exactly why he follows it up every time. Keeper struggles to hold on to it. Ball breaks kindly. He's always about. Oke, jadi tadi adalah review ya untuk updatean option file PES 2021, PS4, bisa juga buat PS5, data pack 7, bagian 3, kalau sebelumnya kan bagian 2. Jadi bagian 3 ini yang baru beberapa transfer pemain sih ya, dan beberapa jersey klub yang bisa diupdate. Contohnya seperti PSG, Inter, Chelsea, dan beberapa klub yang lainnya. Tapi ada beberapa klub juga yang nggak bisa diupdate ya. Jadi transfer pemainnya seperti kayak Messi, kemudian Donnarumma, ada Ramos ya, ada yang ke PSG ya, kemudian Dzeko ke Inter, Tammy Abraham ke Roma, kemudian si Lukaku ke Chelsea ya, sebagian seperti itulah. Nanti kalau ada updatean terbaru, kalian edit sendiri ya. Jadi ini biar buat teman-teman pengusaha rental PS itu nggak ketinggalan ya, biar pelanggannya itu nggak kabur ya. Baik, jadi ini PS4 nya untuk yang versi original ya, bukan untuk yang hand. Jadi kalau hand itu nggak bisa kalian pakai option file ini. Kemudian untuk PS 2020 juga nggak bisa ya. Jadi ini untuk khusus PS4 yang versi original. Jadi kalau teman-teman yang mau cari PS4, mumpung saya ada stok nih, ini ada yang PS4 Slim, ada ini warna putih cakep ya, loh. Kemudian ini ada juga yang Fat ya, Fat juga ada, warna hitam, warna putih juga ada ya, tersedia di Shopee dan Tokopedia, cari aja Ferry Pratondo. Ini PS4-nya hanya bisa main game ori, nggak bisa main game hand atau game bajakan, karena untuk menyambut
e-football sama FIFA 22 karena PS4 Hand nggak bisa main e-football, nggak bisa main FIFA 22, hanya bisa PS4 yang bermain game original. Makanya mumpung barangnya ada, cepet order di Shopee atau Tokopedia, cari Ferry Pratondo. Oke, jadi buat yang sudah ngerti, sudah paham caranya update option file, langsung aja ke deskripsi ya. Di situ ada downloadan option filenya, tinggal kalian download ya. Jangan lupa left update dulu baru install option file ya. Setelah itu internetnya atau onlinenya dimatikan. Nah, aku rasa kalau yang sudah biasa update option file pasti paham ya. Nah, sekarang saya mau ngajari yang belum paham, atau saya ajarin dari pertama sampai terakhir, tolong disimak ya. Kemudian kemarin kan, jadi ini linknya gratis ya, tapi kemarin beberapa orang, mas dijual aja option filenya. Ya wis tak jual, ternyata laku banyak loh. Hampir 100 flash disk lah nggak salah, ya lumayan lah buat kayak itu kopi. Belan hasilnya gratis ya. Ya jadi buat teman-teman yang kemarin sudah beli option filenya, ini sudah saya kirim ya. Itu kan masih yang lama, jadi kalau mau ngikutin yang baru nggak usah beli lagi. Kalian yang di flash disknya ya, nanti kalian colokkan ke laptop, di situ kan nanti pasti kebaca ada folder WEPES. Kalian hapus ya. Kemudian nanti di YouTube ini, di video ini kan kalian lihat di deskripsi nanti ada option file ya, kalian download. Setelah di-download itu diekstrak. Klik kanan, extract here. Jangan setelah di-download langsung di-copy, pastikan flash disk pasti enggak kebaca, ada yang kayak gitu. Jadi setelah download nanti kan bentuknya kayak buku gitu loh, ekstra apa WinRAR maksud saya, WinRAR. Dan setelah hasil downloadnya itu diekstrak, klik kanan, extract here, baru jadi ada folder WPS lah. Folder WEPS-nya itu kalian copy pastikan ke flash disk-nya. Ya, itu caranya seperti itu. Kalau sudah, baru tancepin lagi ke PS4-nya ya, yang sudah beli kemarin loh ya. Tuh, kalau kalian yang mungkin masih bingung, nggak ngerti, ya udah nanti saya jual lagi ini yang option file yang 43 ini, kalian bisa beli di Shopee atau Tokopedia, nanti linknya ada di deskripsi ya. Nanti saya kasih yang option file terbaru. Nah, ini saya ajarin dari pertama sampai terakhir. Oke. Setelah sudah di-download ya kan, kemudian diekstrak ya, jangan lupa diekstrak. Kemudian hasil ekstrakannya itu di copy pastikan ke flash disk yang sudah sistem formatnya FAT32. Nah, sekarang setelah itu tancepin ke PS4-nya. Setelah itu kita lari ke sini, ke setting. Jangan lupa dikoneksikan ke internet, harus koneksi internet, ya kan? Nah, setelah itu kalian lari ke sini, ke aplikasi, ke setting, ke aplikasi Save Data Management. Ya, kemudian ke Save Data in System Storage, kemudian ke Delete. Oke. Nah, di sini kan nanti kalian cari yang ini, eFootball PES 2021 Season Update. Nah, kemudian yang ini dicentang, yang edit datanya ini dicentang, ya kan? Kemudian ke bawah ke Delete. Oke. Oh ya, wis. Back. Nah, ini sekarang kalian cari ke sini, ke eFootball. Ini yang pakai kaset bisa, pakai digital bisa, regional 2 bisa, regional 3 bisa. Yang penting PES 2021 yang season update, bukan yang lite ya, lite nggak bisa. Nah, kemudian kalian tekan di sticknya, tekan option, tekan dulu ya. Kemudian di sini nanti muncul seperti ini nih. Nah, kemudian geser, check for update, ya kan, tekan. Nah, kalau keterangannya seperti ini berarti ya sudah update. Jadi kalian nggak perlu mulai data pack 1, 2, 3, nggak perlu langsung aja ke data pack 7. Pokoknya ini kalau ada keterangan seperti ini berarti sudah ke data pack 7. Tapi kalau nggak ada keterangan seperti ini berarti kalian harus update dulu, update terus secara online sampai selesai. Wis ngerti yo, sampai selesai baru kalian masuk ke sini.
Nah, tuh lihat di bawah tuh, version 1.07.00 data pack 7.00. Kalau sudah nongol seperti itu di pojok kanan bawah, berarti sudah betul, wes ya. Sekarang tekan bulat. Kalau tekanannya bulat, kalau ada tulisannya suruh tekan X ya tekan aja X. Wes. Nah, nongol kayak gini ya di X aja. Oke, sekarang kita lari ke setting. Ya, setting ke edit. Ya, ke edit, ke yes kan aja. Yes, oke. Okay. Nah, sekarang ke import sini ke bawah ya, import export. Import export ke delete image dulu, delete image. Nah, ini dihapusnya semua ini, hapus semua ini ya. Dari atas, strip L, tekan delete all image, tekan centang, oke okay. Yes, oke okay. Setelah itu ke bawah ke strip S, centang atas, delete all image ya, oke okay. Yes ya, oke okay. Ke bawahnya competition emblem, pokoknya centang semua ya, oke okay. Delete oke okay. Oke okay. Ke bawah manager foto, centang atas, oke okay. Ke bawah lagi stadionnya, centang, delete, hapus, oke okay. Oke okay. Ya, sponsor logo ya, centang atasnya, oke okay. Yes ya, sudah selesai ya. Kemudian kembali back, jangan lupa ya, ini back lagi, jangan lupa di save ini loh, ini yang sering orang keliru di sini nih, save. Kalau nggak di save nanti tabrakan. Yes ya, oke okay. Ya. Nah, kalau sudah di save, kita keluar dulu. Yes, ya keluar. Nah, kemudian masuk ke setting sini, tekan lagi baru di live update. Live update dulu. Ya, ini dicentang semuanya. Terus tekan OK. Live update sampai selesai. Ini makanya harus online, kalau nggak online nggak bisa. Makanya kenapa hand itu nggak bisa, karena hand itu nggak bisa online ya. Nah, kemudian ke bawah ke import export. Nah, ini baru import team ya, flashnya tadi kan udah ditancepin kan, double turbo paste kan, double turbo paste tadi. Nah, kalau flash disk yang dari saya itu pasti kebaca nih. Nah, ini saya pakai hard disk sih ya, nanti tekan aja. Nah, muncul seperti ini, langsung tekan segi 4 ya. Di sticknya segi 4 kecentang semua ya kan, ini arah atas sendiri nih, arah atas sendiri, tekan bulat. Ya, ini dicentang semua, centang langsung oke. Okay. Itu ada 575 file. Tunggu aja sampai selesai. Nah, setelah selesai ya kan, tekan oke okay aja, kemudian lari ke sini. Ke impor kompetisi ya, ke impor kompetisi ya, tekan oke okay. Ya seperti ini nah ya, tekan segi 4 ya kan, kemudian tekan bulat di atasnya centang, langsung oke okay. Filenya cuma ada 52 kalau yang kompetisi. Jadi kalau misalkan ada yang valid, dipastikan dari awalnya nggak benar ya, nggak ngikutin dari awal, soalnya option file yang dikopikan ke flash disk ini pasti benar ya. Oke okay, udah selesai oke okay. Kemudian kita kembali ya, back ya, kita ke sini, kita atur yang Bundesliga, karena Bundesliga itu kan
pasti berantakan. Oke, sekarang kita ke kompetisi sini, kompetisi structure ke sini, ya kan? Kemudian kita ke draw size. Ya, Bundesliga-nya kita bikin 18 ya, karena Bundesliga ini kan berantakan kan, pasti berantakan. Jadi kita atur dulu klub-klubnya, kemudian ke atas kembali ke Eropa sini. Nah, sekarang kita tekan Bundesliga-nya ya. Ini ya, tekan L1 pakai stick L1, ini Bundesliga-nya kan berantakan nih. Ya kan, ada yang enggak jelas nih kan, ada yang CFR, HNK, RJK. Lah, ini caranya kalian tekan HNK ini yang enggak jelas ini, kalian tekan bulat ya. Bulat, kemudian geser ke R1. Kalian cari di sini nih, di Eropa Liga yang lainnya. Nah, ini Bayer Leverkusen kan ada di sini, ditekan aja bulat. Nah, berarti otomatis sudah pindah. Cari lagi mana yang enggak jelas ini, kayak ini di atas ya, tekan bulat, geser R1. Bayer Munchennya kan di sini ya. Ya, kemudian kembali lagi ke Bundesliga, cari yang enggak jelas ya. Ini CFR plus ini kan, tekan R1. Cari ini Schalke, ini di sini ya. Balikkan lagi, cari lagi mana yang enggak jelas. Ya, pokoknya kalian cek sendiri yang Liga Jermannya, sesuaikan dengan yang sebenarnya. Yes, nanti kalau ada yang salah kalian cari sendiri di sini ya kan. Cari sendiri aja mana yang belum. Ini Hamburger nih kalau nggak salah Jerman ya kan. Ini dipindahin ke sini. Ini nggak tahu mana yang ini kalau nggak salah ya. Aku lupa juga. Ya ini, mungkin ini kali. Nanti kalian cek sendirilah di Google mana yang Liga Jerman ya. Kalau udah kembali back ya. Kembali lagi. Nah, setelah itu di save. Nah, jangan lupa di save. Ini penting. Banyak yang salah gara-gara nggak di save. Makanya berantakan ya, langsung over. Yes. Oke, saving complete ya. Oke, sudah, itu aja selesai. Ya, kembali keluar. Yes. Nah, itu. Nah, ini yang penting ya. Sekarang ke kick off ya. Kick off local match ya toh. Ini kan masih terhubung internet. Ya kan? Nah, ini kan masih terhubung internet nih. Grup internet. Jadi nah ini kan live update progress kan. Nah, oke. Nah, ini nanti sini stick nih. Biar supaya update ini ditekan R kanan ini, tekan ke bawah. Nah, itu kan ada on off, di off kan. Kalau on enggak update, jadi harus di off kan. Baru untuk milih. Nah, ini baru benar seperti ini. Nah kan, misalkan nih Liga Perancis apa nih, misalkan ya wis Inter ya kan. Nah, di sini pun ada Shopee juga ada ya kan, ada Indonesia ada. Nah, misalkan gini, ini baru benar nggak berantakan. Oh, ini sudah update jersinya sebagian ya. Jersey Inter mungkin sudah update, itu ada logo Scudetto-nya. Ya, ya wis, gitu aja caranya. Jadi kalau yang internetnya connect harus di off kan, tapi kalau internetnya sudah nggak connect ya langsung otomatis update ya. Jadi ini tuh updatean sementara aja, nanti mengikutin terus kalau ada transfer pemain sampai selesai ya kita update lagi sampai yang terakhir full transfer pemain kalau nggak salah sampai Agustus ya, akhir Agustus kalau nggak salah sih. Ya ini sementara aja buat kalian yang khususnya pengusaha-pengusaha rental nih, biar supaya rame rentalnya ya kan, karena update pemainnya. Yes, gitu aja teman-teman yang sudah nonton video ini, semoga ini option filenya bermanfaat. Nanti kalau ada yang bisa ngedit sendiri ya tinggal transfer sendiri aja ya. Oke, terima kasih, kita ketemu lagi di option file berikutnya.